Ya pemirsa, emak-emak pengendara motor nekat robos palang pintu perlintasan kereta api. Bahkan palang pintu ditabrak hingga patah. Aksi emak-emak nekat terekam CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV milik Dinas Perhubungan Pemkab Bojonegoro memperlihatkan detik-detik kejadian emak-emak pengendara motor ini menabrak palang pintu perlintasan kereta api di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa bermula ketika petugas penjaga pintu kereta langsung menutup jalur karena kereta akan melintas. Tapi emak-emak pengendara motor ini justru melaju hingga membuat palang pintu patah. Itu dari mana Pak ya? Dari arah selatan. Ya, selatan. Itu berapa orang itu yang nabrak? Satu orang yang naik motor itu. Ya. Yang perempuan. Perempuan ya. Itu nggak sempat dihentikan sama orang atau penjaga sih? Ya mau berhenti kok. Pasca kejadian tersebut, kini petugas terpaksa harus menyambung palang pintu perlintasan kereta dengan tali karet. Dinas Perhubungan Pemkab Bojonegoro meminta penabrak palang pintu untuk bertanggung jawab. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dehdi Mahdi, iNews, melaporkan.